Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlilhu fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد الأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan puja milik Allah Rabbul Alamin atas segala nikmatnya yang telah memberi taufik dan hidayah pada kita selaku hamba Allah Rabbul Alamin yang beriman. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutuskan oleh Allah untuk memberi peringatan dan persiapan kepada umat ini untuk menghadapi masa-masa yang genting, zaman-zaman fitnah, dan untuk mempersiapkan diri mereka sebelum mereka kembali pada Allah dan menghadapi pengadilan Allah Rabbul Alamin di hari akhirat. Yang kami hormati tuan rumah, keluarga, semua jemaah yang hadir pada hari ini. Mungkin kita agak lewat sedikit sampai, tapi anak-anak muda ada yang datang lagi lewat dari saya. Alhamdulillah. Ala kulli hal, Allah Rabbul Alamin selalu mengingatkan kita supaya selalu bertakwa kepada Dia. Kerana ketakwaan ini sangat penting dan kerana manusia cepat lupa dan lalai. Kita sedarlah, kita semakin tua semakin cepat kita lupa. Ya. Sebab itu datanglah peringatan demi peringatan. Jadi Allah suruh kita selalu berilah perhatian. Kita memang selalu beri perhatian kepada macam-macam benda. Tetapi kita jangan lupa beri perhatian kepada hari yang kita akan kembali kepada Allah. Hari esok kita. Agama Islam datang untuk mengingatkan kita tentang apa yang berlaku, the past, apa yang sedang dan apa yang akan datang. Kalau kita lihat tajuk yang telah kita setuju untuk dibincang tentang Allah Rabbul Alamin bila Dia jadikan kita, Dia ingatkan kita wa ma khalaqtu jin wal ins illa liya'budun. Tidak saya jadikan jin dan manusia melainkan supaya ingat kepada saya, beribadat kepada saya supaya mereka jadi baik. Tapi manusia akan diuji dengan macam-macam ujian. Apa yang berlaku dulu sebagai pengajaran supaya dia jangan berulang. Tapi apa yang berlaku dulu dia selalu berulang. Penipuan di zaman Shu'aib, penipuan yang berlaku ataupun maksiat seperti lewat di zaman Lut, dia mulai berulang. Sebelum kita sentuh tentang keadaan Ya'jud, Ma'jud dan sebagainya, saya ingin berkongsi dengan semua jemaah tentang tanda-tanda. Setiap kali bila Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sesuatu, Dia akan beri beberapa tanda-tandanya. Contohnya, Allah jadikan manusia dan manusia dibagikan pada tiga peringkat. Yang baik, yang beriman. Yang kedua, yang tidak baik, tidak beriman. Ya, the believers, the non-believers. Yang ketiga, yang munafik. Ya, hypocrites. Antara tiga kumpulan ini, yang paling bahaya ialah hypocrite. Yang Nabi panggil mereka zul wajhi. Orang yang bermuka-muka. Depan lain, belakang lain. Orang beriman senang, you boleh percaya.
Orang tak beriman pun jelas dia bermusuh dengan kita, selesai. Everything there's a limit lah. Ya, dia mudah kita pisahkan. Tapi yang paling susah ialah orang munafik. Kesini pun dia makan, kesana pun dia makan. Dia macam pisau blade lah, ya. Dua-dua dia makan. Dan kalau di istilah dalam bahasa mudah kita faham, the good, the bad, and the ugly. Tapi yang ugly ni paling disukai oleh orang ramai. Ya, kerana kita tak dapat membezakan sekarang. Kerana kita tak ambil pengajaran daripada tanda-tanda yang Allah bagi tahu kepada kita. Apa kita tanda orang yang tidak beriman senang? You ceritakan apa yang sebenarnya, dia tak mau dengar pun. Dia tak mau layan kita. Dia just play dumb and deaf semua, dia tak mau. They cut you off. Orang munafik, dia dengar, dia layan. You semayang, dia semayang. You sepuasa, dia puasa. Tapi nanti di belakang kita, dia timbul fitnah. Tanda ini sudah ada. Contohnya Nabi kata, tanda munafik sekurang-kurangnya 3. Kalau 4, berarti full munafik. Kalau 3, berarti 75%. Pertama, dia cakap dia bohong. Kedua, janji mungkir. Ketiga, apa dia? Siapa ingat? Amanah. Ya. Amanah dia khianat. Tak boleh amanah apa saja. Dia memang tak amanah punya. Suruh dia jaga apa pun, semua dia akan rosakkan. Ya. You suruh dia jaga, dia pakai. Dia pakai, dia tanggungjawab tak apa. Dia pakai, bila rosak, dia kata bukan dia yang buat. Ini orang yang tak ada amanah. Begitu juga yang 3. Yang last sekali yang boleh confirm kira pure munafik ialah bila dia berbincang, dia bukan nak cari kebenaran. Dia nak menang. Bila dia berbincang, dia kira nak menang. Dan kalau dia dah kalah, dia akan guna bahasa yang sekotor-kotornya supaya dia jatuh maruah kita. Kerana dia nak menang. Tanda-tanda kiamat kecil yang telah berlaku. Saya sebut satu pesan supaya kita dapat mengikut dengan baik. Kedatangan Nabi. Bila Rasulullah diutuskan oleh Allah, ya, waktu dia usia 40 tahun, hari dilantiknya oleh Allah sebagai utusannya, itu tanda pertama bahawa kiamat tak jauh. Tanda kedua, Rasulullah wafat. Rasulullah dah lahir, dilantik, kemudian wafat. Tanda ketiga ialah apabila bulan terbelah 2 dan berlaku di zaman Nabi. Tanda keempat ialah apabila negeri Hijaz akan terbakar. Berarti banyak peperangan di Hijaz. Hijaz negeri Arab, termasuk Yaman dan Timur Tengah ini, di kawasan ini berlakulah, ya, peperangan. Itu tanda keberapa? 4. Tanda kelima, berlakulah embargo dengan Iraq, Syria dan kawasan. Artinya orang buatlah dalam peperangan ini, orang buat macam-macam embargo, ya, ke negara-negara yang telah disebut. Itu yang dah berlaku, ya, yang akan berlaku dan terus berlaku. Itu dah berlaku. Nabi telah datang, wafat, terbelahnya bulan, semua dah berlaku. Yang akan terus berlaku dan pernah berlaku zaman Nabi, kemudian terus sambung, ialah datangnya Dajjal. Dajjal ada 2. Dajjal pertama yang datang daripada
manusia yang mengaku beragama Islam. Orang yang mengaku umat Nabi boleh jadi dajjal. Apanya dia mengaku dia Nabi. Dajjal orang yang penipu, pembohong. Kerana kata dajjal ialah memutarbelitkan. Dajjal artinya yang suka memutarbelitkan. Mana halal dia jadi haram, mana haram jadi halal. Kita tahu Allah dah bagi tahu Nabi Muhammad itu Nabi terakhir, khataban Nabi. Nabi pun dah sebut bahawa la Nabi ba'di, tak ada Nabi selepasku. Tapi di zaman Nabi pun sudah ada, sebelum Rasulullah wafat di Yaman timbul beberapa Nabi. Musailamah mengaku dia Nabi. Saja Al-Tamimah mengaku dia Nabi. Al-Aswar Al-Ansi kata dia Nabi. Ini semua kebanyakan di mana? Di Yaman. Kebanyakan semua datang daripada Yaman. Sebab tu Yaman sampai hari ini ada baik ada buruknya juga. Iman pun dari Yaman. Dajjal pun yang tipu-tipu kata Nabi, semua mengaku dia keturunan, dia pun keturunan, dia pun keturunan, semua jadi Nabi. Tuhaiha Al-Asdi, Al-Mukhtar Al-Thaqafi, Abu Mansur Al-Ijri, Al-Mughira bin Sa'id, Bayan bin Sam'an, Al-Haris, Ishaq, Mahmud Al-Nasiburi, Hamim Al-Makasi, Taiba Amuntandami, Hussein Hamdan Qusaybi, dan macam-macam. Ini yang kemudian Sudan ada mengaku dia pun Nabi. Iraq ada nanti orang kata dia pun Nabi. Tapi orang ini semua telah dibunuh. Kerana pemerintah Islam, kalau ada siapa mengaku dia Nabi, berterus terang dia kata dia Nabi, maka mereka akan ditangkap dan diminta taubat. Kalau tidak, kerana ini fitnah besar yang sesat menyesatkan orang lain, dia akan dihukum mati. Supaya selesai kes dia. Orang yang sesat menyesatkan ini berat. Kerana dia berani kata dia Nabi, dia terima wahyu bau. Mana kita boleh biarkan begitu. Ya? Apalagi korupsi yang semakin luas di kalangan orang Islam. Kerana agama Islam membasmi korupsi sudah sejak daripada Nabi buat haji yang pertama dan terakhir. Waktu haji wida, barulah Nabi keluarkan hukum. Mulai hari ini, semua riba sudah dibatalkan. Berarti waktu awal-awal Islam, belum lagi ya, mengharamkan riba. Macam awal-awal Islam belum haram lagi arak. Arak diharamkan lepas hijrah. Lepas hijrah artinya selepas 13 tahun Nabi di Mekah, tak pernah dia cerita arak itu haram. Lepas hijrah 2 tahun baru arak itu diharamkan. Riba pula diharamkan sejak waktu Nabi ya, buat haji yang terakhir, dan pada tahun itu Rasulullah wafat. Baru diharamkan. Lepas itu tak ada lagi. Zaman pertama, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, tak ada riba. Ya? Dia tak ada, bukan tak ada rasuah. Rasuah pun diharamkan. Ya? Sekarang rasuah sudah jadi kebiasaan. Ini tanda-tanda kiamat ini yang sedang berlaku. Kemudian sambung lagi tanda kiamat ialah apabila amanah diberi kepada orang yang tak beramanah. Kita tahu orang itu tak ada amanah. Tapi kita masih amanahkan kepada dia. Kerjanya, harta kita, aset negara dan sebagainya. Contoh. Dan seterusnya, umat Islam akan jadi lemah. Dan memang umat Islam ramai. Bilangan kita ramai. Tapi lemah. Tak ada kualiti lagi. Kita macam
sampah sarap di atas banjir. Waktu banjir kan, bila dia kita tengok macam-macam sampah akan ikut air. Ya. Kalau dia nanti dia dah surut, tengok sampah semua akan bertibaran. Ya. Seterusnya, akan berlakunya banyak ya, perempuan hamba abdi yang melahirkan anak yang akan jadi majikannya. Artinya, banyak ibu akan jadi majikan, akan jadi pekerja kepada anak-anak. Ya. Kalau zaman moden kita kata, kita jadi pembantu rumah lah kepada anak-anak. Ya. Akan berlaku satu lelaki kena jaga 50 wanita. Nak tunjuk bahawa wanita punya bilangan ramai, 50 kali ganda. Lelaki hanya dibenarkan kahwin berapa orang, perempuan? Maksimum 4. Tapi ini 50, bukan untuk kahwin 50. Berarti dia akan jaga 50 perempuan, termasuk adiknya, kakaknya, antinya, maknya, makcik dia semua, dan juga yang lain-lain. Asal golongan wanita, 50 dijaga oleh satu lelaki. Ya? Ini juga telah berlaku. Kezaliman semakin bertambah, sedang berlaku. Hilangnya akhlak masyarakat. Masyarakat sudah hilang moral. Tak kisah lagi apa pun boleh buat. Tak rasa malu lagi. Ini semua tanda-tanda. Ya? Ilmu akan terangkat kerana banyak ulama yang betul-betul alim, yang takwa pada Allah, yang berani kerana hak, akan mati, ditangkap, ya, dan macam-macam. Berarti hilanglah. Ya. Maka berlaku lagi, manusia akan sampai ke peringkat dia tak mula hidup. Banyak problem. Kalau dia lalu ke kuburan, dia kata, bukankah lebih baik aku ada di sana? Dia pun dah frust lah, nak duduk lama sangat. Seterusnya, manusia akan berlumba membina masjid asal masjid itu cantik. Bukan untuk orang makmurkan masjid, nak tunjuk. Orang buat, saya buat. Orang buat, saya buat. Negeri ini buat, negara itu nak buat. Nak tunjuk dia punya masjid lagi hebat, lagi cantik. Ini semua sedang berlaku. Ya, sedang berlaku. Dan masjid-masjid akan dihiasi dengan macam-macam perhiasan. Ya. Dengan lampunya, kapetnya. Tapi tak ada orang yang memakmurkan masjid. Semain subuh, setengah saat saja. Ya. Dia hanya penuh hari Jumaat saja. Hari lain semua. Ya. Kalau imam tak sabar, imam pun hilang. Ya. Akan berlaku banyak pembunuhan. Ya, dan orang yang dibunuh tak tahu kenapa dia bunuh. Orang yang terbunuh tak tahu kenapa dia dibunuh. Tiba-tiba bergaduh. Bunuh-membunuh. Jiran tetangga mulai ya, bunuh-membunuh. Ya, dan berlakunya banyak gempa bumi. Ya. Ini tanda-tanda. Dua yang terakhir yang saya nak tambah ialah pasar semakin dekat. Bagaimana dah pasar semakin dekat? Ya? Dulu pasar jauh-jauh. Wet market kan? Kita semua macam nak pergi pasar, Selayang, Cokit. Bukan. Dulu. Ha, lepas itu, supermarket. Ha. Lepas itu, minimarket. Ha. Ha, dia semakin dekat. Dia semakin. Ha, lepas itu, sekarang ada Grab lagi. Ha. Dia semakin dekat. Tak payah keluar lagi, dah panggil saja. Ha, dia hantar. Apa you nak? Ha. E-commerce. Macam-macam. Ini all the sciences. Ya. Berarti tanda-tandanya. Ya. Dan last yang saya nak tambah di sini ialah banyak orang Islam yang ada pembantu rumah yang orang yang belum Islam.
Cuba kita bayangkan kalau orang Islam, mak sibuk, bapak sibuk, anak dia fitrah dia, dia ini suci, bersih. Kemudian akan dijaga oleh orang yang belum beriman pada Allah. Apa agak-agak anak itu akan pelajari? You nak ajak supaya pembantu rumah baca Quran, dia bukan Muslim. Takkan dia nak baca. You nak suruh dia sembahyang, dia tidak Muslim. Hatta makan minum, kita pun tak tahu. Kita tak tahu. Nampak anak kita semua, wah, sihat, aktif. Tak tahulah apa-apa, banyak gula dia bagi dia minum. Bagi dia makan, bagi dia sedap. Ya. Kita rasa, wah, anak aku aktif lah. Wah, ini pembantu rumah, ini pandai jaga. Wah, dia, bila kita tak ada, apakah minuman yang manis-manis dia bagi anak. Kalau tidak, dia suruh tidur. Jadi, banyak fitnah. Ini yang kata fitnah yang telah berlaku, sedang berlaku. Sekarang saya nak tambah tentang apa yang tanda-tanda besar. Itu tanda kecil ya. Tanda besar banyak. Tetapi saya hanya nak sebut satu saja. Saya bawa dua hadis. Pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, pada satu ketika sedang melihat ada sahabat berbincang antara mereka. Sibuk macam kita lah. Bertemu, kita bincang-bincang kan. Tentang apa? Tentang kiamat. Dan tanda-tanda kiamat kubra yang besar. Sufyan bin Uyayna cerita kepada kami dari Furat, dari Abu Thufair, dari Huzaifah bin Asad. Katanya Nabi datang menghampiri kami ketika kami sedang sibuk bincang tentang kiamat. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda ataupun dia bertanya dulu, apa kalian sedang bincang, sedang sibuk ini? Kami sahabat menjawab, kami sedang membicarakan tentang kiamat. Bila Rasulullah dengar bahawa mereka sedang bincang masalah kiamat, maka Rasulullah terus bersabda, innaha lantakuma hatta tarawna qablaha ashra ayat. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian lihat 10 tanda ini keluar. Kalau 10 ini keluar, berarti it's so close. Only Allah tahu. Ya tahu. Pertama, tengok susunan yang ikut Nabi. Ya. Nabi susun tanda-tanda kiamat. Ya. Besar. Dukhan. Dukhan artinya asap. Ya. Bumi ini akan dipenuhi dengan asap. Asap bukan daripada bawah yang kita bakar, sampah-sampah semua. Macam di Indonesia banyak juga asap. Kan? Ya. Kemudian kita pun banyak berasap. Dia macam-macam asap ada sekarang. Tapi asap ini datang daripada atas. Ya. Yang kedua, ada jar. Dajjal ni sudah ada. Hanya kita tak tahu di mana lokasinya. Allah punya kuasa, walaupun kita ada satellite sini, satellite, tapi orang tak dapat nak tangkap di mana kedudukan Dajjal. Kerana Nabi dah kata, tidak ada seorang Nabi yang diutuskan oleh Allah yang tinggalkan umatnya sebelum dia ingatkan pada umatnya tentang bahaya fitnah Dajjal. Nabi kita, Nabi terakhir. Semua Nabi telah ingatkan umat. Hati-hati dengan Dajjal. Yang ketiga, waddab. Satu binatang. Apa bentuknya? Wallahu'ala.
binatang merata, dia kata. Dia akan keluar, setengah kata ini, setengah kata itu. Wallahu'ala. Ya. Titirnya tidak begitu jelas. Ini adalah satu apa yang Allah takdirkan, yang siapa pun tak tahu. Ya. Dajjal bagaimana bentuk? Apakah dia keturunan Adam? Memang keturunan Adam. Ya. Dia bukan binatang. Dia keturunan Adam, hanya bentuknya, ya, mata kanannya buta. Dan akan terukirnya antara dua ini, kawasan mata ini, kalimah kafara. Kalimah kafara, yang ingkar. Dia jelas, dia macam ada tatu. Tapi waktu dia banyak fitnah. Kalau dia keluar betul, yang jadi pengikutnya kebanyakan adalah wanita. Karena wanita cepat terpengaruh. Bukan? Dia boleh tunjuk magic-magic city illusion habis. Oh, ini betul ni. Ini memang betul. Saya nampak dengan mata kepala aku sendiri. Ha, habislah. Lepas tu dia tarik kawan lagi, tarik kawan. Semua akan tertarik. Waktu itulah kata Nabi, kebanyakan laki yang beriman yang diamanahkan jaga wanita yang 50 orang. Banyak mereka akan ikat wanita ini dalam rumah. Takut dia kalau keluar, dia tak balik lagi. Dia akan ikut Dajjal. Ya. Sudah ke berapa? Tiga. Tiga tadi apa dia? Binatang. Yang keempat, watulu asyams min maghribiha. Dan matahari akan terbit dari barat. Ada tak kita rasa pergerakan matahari? Dapat kita rasa tak gerakan matahari sekarang? Dapat tak? Oh, kita selalu tengok tau. Bukan tak pernah tengok. Kalau kita bilik kita, kalau ada tingkap menghadap matahari, naik. Bukan? Tentu matahari bila dia naik, cahaya dia akan masuk ke bilik. Bukan? Ada tak kita monitor tentang gerakan matahari? Kami selalu tengok. Kami tengok dia punya bagaimana matahari masuk. Dulu dia masuk kena kaki saja. Sekarang sudah kena muka. Sekarang matahari kita naik saja nampak dia sudah kena muka kita. Berarti tengok dia punya perjalanan tanpa disedari oleh kita. Banyak benda ini yang berlaku. Hanya orang-orang yang bertakwa dia selalu sensitif dengan perubahan. Manusia terlalu sibuk dengan dunia ini, dia tak nampak. Bukan. Ini contoh. Matahari naik daripada barat. Yang ke berapa sekarang? Lima. Wa nuzula Isa ibn Maryam. Nabi Isa akan turun. Nabi Isa akan turun, artinya dia diangkat oleh Allah ke langit kedua. Sebelum kiamat besar, dia akan turun. Supaya dia teruskan kehidupannya dan dia akan wafat. Kemudian dia akan ditanam tepi dengan makam Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Sebab itu, makam Nabi ini masih ada satu ruangan yang untuk Nabi Isa tanam di situ. Ya. Apakah tugas Nabi Isa? Pertama, dia akan bunuh Dajjal. Tak ada siapa boleh bunuh Dajjal kecuali Nabi Musa, Nabi Isa. Munculnya Nabi Isa, Dajjal kalau nampak dia saja, dia macam melt tau, badan dia akan cair. Macam metal itu kena panas tu dia akan cair. Kemudian Nabi Isa akan bunuh dia. Yang kedua, Nabi Isa akan patahkan salib. Yang orang buat syirik dengan Isa, yang kata seakan-akan the cross represent God, dia kena bersihkan, ya, kesalahpaham ini. Hanya dia mampu membersihkan.
Kerana orang-orang pihak sana pun menunggu. Dia tahu kata, he's coming back. Kita pun terima hakikat. Tapi bukan sebagai seorang Nabi lagi. Ya, zaman kenabiannya sudah habis. Ini zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari akhirat. Ya. Hanya dia datang untuk menyempurnakan tugas yang dia belum sempurnakan. Ya. Dialah satu-satu Nabi yang banyak fitnah. Ya. Pengikutnya fitnah dia terlalu banyak. Tak ada orang kata Musa Tuhan, Musa anak Tuhan, ya, Lut anak Tuhan, tak kecuali Isa alaihissalam. Ya. Dan dia akan pecahkan salib dan dia akan tegak bersama Imam Mahdi keadilan di atas bumi Allah ini. Ya. Ada swine pun dia kill. Dia akan bunuh babi juga. Kerana babi tak ada kaitan dengan ajaran Nabi Isa. Tapi orang dia promote babi seakan-akan babi itu satu makanan yang baik. Nabi Isa pun kata babi itu adalah binatang yang kotor dan diharamkan makan. Ya. Selepas Isa, Ya'jud wa Ma'jud. Ya, wa ya'jud wa ma'jud. Ya'jud ma'jud akan keluar. Dia keluar dari mana? Dia keluar daripada tempat tinggi. Daripada tempat tinggi, ya. Kalau kita cek dalam surah Al-Kahfi, dia akan hurai secara terperinci tentang kedudukan Ya'jud wa ma'jud. Dan dia di keturunan siapa? Keturunan manusia juga, Adam. Daripada anak Nabi Nuh, Yafut. Anak Nabi Nuh ada berapa? Ada empat. Ya. Yafut, Ham, Sam dan Kanan. Ya. Daripada keturunan itu. Ya. Ya, kadang-kadang kita orang baik. Keturunan kita, kita tak tahu. Kita tak tahu. Tak boleh garanti. Ya. Hanya kita boleh usaha bimbing mereka, didik mereka jadi orang baik. Tapi berlaku juga sampai satu ketika mereka ambil tindakan sendiri. Sebab itu berlakulah murtad macam-macam. Ya. Kerana mereka sudah kata kami tak mau lagi ikut. Sebab itu kalau kita tak didik anak kita dengan baik, suasana anak kita tak selamat. Berarti satu ujian, ya, yang berat yang perlu kita berhati-hati. Ya. Kita alhamdulillah. Anak kita, kita didik di sini, alhamdulillah. Bagaimana keadaannya di tempat lain? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Karena akhir zaman ini, kelemahan iman terlalu kuat. Bila kita tak boleh ambil pressure, nampak pressure sini, pressure kita dah takut. Takut, kita ubah. Ya. Kita tak ada lagi, kita punya identiti yang kuat. Ya. Kita tak bangga dengan diri kita, I am a Muslim. Yeah? I behave like a Muslim. I eat, I drink like a Muslim. I dress like a Muslim. Dia punya kekuatan terlalu lemah. Kita semua tahu, kita orang yang banyak merantau, kita tengok. Tengok orang Arab saja. Bukan? Lelaki-lelaki Arab. Tengok sekarang konsert-konsert dan mulai masuk. Tengok apa jadi? Dan orang-orang Arab, pemimpin ada yang mengatakan, kami nak jadikan dalam 5 tahun ini Timur Tengah menjadi negara yang maju ke hadapan, lebih maju dari Barat. Nah, itu dia punya perjuangan. Lebih maju daripada Barat. Maju yang apa yang you nak ikut? You nak maju segi pembangunan, you nak maju segi dia punya administration, yang lebih canggih, lebih teratur, lebih disiplin, bagus. Ini dia nak majukan negara dengan dia import semua benda yang merosak. Kononnya dia muziknya dan konsertnya dengan menarinya dengan ini semua. Satu
kemajuan. Ini bukan kemajuan. Ini kerosakan, kefasadan. Kita pun heran, bukan? Kita pun heran, tetapi bila kita baca hadis-hadis Nabi, tak heran. Pasal Nabi bayangkan benda itu akan bermolah di situ, di Timur Tengah juga. Sambung lagi. Wa thalathata khusufin khasum bil masyriq wa khasum fi maghrib wa khasum fi jaziratul Arab. Kemudian tiga, ya, orang kata tiga gempa bumi yang besar atau kebakaran besar akan berlaku. Pertama di timur, kedua di barat, dan ketiga di jazirah Arab akan berlaku. Ya. Dan tanda terakhir ialah api akan muncul dari arah timur. Bila kata timur, ialah Yaman. Bila kata timur dalam hadis Nabi, tuju kepada Yaman. Timur yang mengiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Akhirnya dari Yaman akan keluar ramai jadi pelarian. Ada yang sudah keluar. Yang belum clear, Isa belum turun. Dajjal yang betul, bukan Dajjal yang Nabi palsu, semua ejen-ejen Dajjal. Sebab kerja Dajjal memutarbelitkan. Jadi kalau tak ada Nabi, ada orang kata dia Nabi, itu kerja dia. Dia pun nak kata, dia pun utusan Tuhan. Akhirnya Dajjal akan kata, percaya atau tidak kepada saya. Saya adalah Tuhan kamu. Saya boleh perintah matahari turun. Saya boleh hidupkan orang mati. Percaya tak percaya? Ha. Kelebihan yang Allah bagi pada Dajjal ketika itu sebagai ujian yang terakhir. Sebab itu pernah bila Nabi cerita tentang tanda-tanda itu, ada juga setengah sahabat kata, wah, kami nak jugalah tengok keadaan itu. Jangan. Jangan rasa kamu dah kuat untuk menghadapi fitnah itu. Takut nanti kamu juga teruji. Ya, iman kita senang, ya, senang terpengaruh. Kalau suasana kita sekarang tak macam dulu. Orang tak kisah. Ya. You boleh tunjuk you nak terbang ke, you nak jalan atas air ke. Selagi you tak beriman pada Allah dan ikut Nabi Muhammad, saya tak percaya. Zaman sekarang kalau orang boleh buat sikit-sikit kan habis. Kita punya otak semua dah hilang lah. Akhirnya apa dia cakap, semua sami'na wa ta'na, amin, 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 semua jalan. Bukan? Ini kelemahan kita. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita, badiru bil a'mali sitta. Badiru bil a'mali sitta. Tulu asyam min maghribiha wa dajjal wa dukkan wa dabba al-ard wa quwaisa ahadikum wa amran amma. Segeralah melakukan amal-amal yang baik. Amal soleh. Apa juga kebajikan, kebaikan kita nak buat. Segerakan. Jangan lewat-lewat, tangguh-tangguh nanti dulu. Nanti itu jangan. Sebelum munculnya enam perkara. Kalau muncul itu tandanya, amalan kamu sudah tidak diterima. Tulis. Kita kadang suka buat baik tapi nanti dulu. Bila? Nanti dulu. Macam orang pergi haji lah. Nanti dulu. Belum sampai suhu. Belum sampai suhu. Tapi sampai Switzerland. Belum sampai seru, sampai Hawaii. Belum sampai seru lagi, sampai pula ya di Auckland lah. Semua dia boleh pergi. Negara ini tak pernah seru pun, tapi dia boleh rancang plan sampai Mekah. Mekah ini belum sampai seru.
mesti segerakan. Ya, siapa yang menafikan satu rukun Islam, kalau dia mati, dia tidak mati dalam Islam. Pasal Islam package 5, paling minimum. Tak boleh kita nafi. Kecuali kita nak pergi, tak dapat. Visa tak dapat. Itu bukan dosa kita. Sayyidina Umar bila jadi khalifah, dia kata, siapa di kalangan umat Islam yang mampu pergi haji, sengaja tak pergi, saya perintah dia bayar jizyah. Artinya, dia anggap jizyah hanya apply kepada non-Muslim. Ada tax dia. The non-believer ada tax dia. Kalau believer, tax dia zakat. Kalau orang yang tak beriman, dia ada bayar jizyah. Macam kita lah, kita pun ada tax kan. Karena you mau supaya hak kamu dijaga, hak kamu diberi, kita kena jagalah keselamatan engkau, kebebasan engkau, tapi you kena bayar. Yeah. Apa itu 6 perkara? Pertama, terbitnya matahari dari barat. Once kalau matahari dari barat sudah berlaku, you buat amalan bagaimana baik pun sudah terlewat. Ya, kalau you tak buat lagi. Kalau you dah buat, you terus amal, no problem. Because you dah memang buat. Kalau you nak taubat, you tunggu sampai matahari naik dari barat, baru aku nak taubat sekarang. Macam Firaun lah. Bila dia nak dikaram dalam laut, tubtu lah. Aku nak taubat. Tulik. Ya. Datangnya Dajjal. Itu memang zaman-zaman fitnah dah susah lah. Kalau you tak jaga iman kamu dari sekarang, tak beramal dari sekarang, time itu dia make fitnah terlalu dahsyat, you tak ada masa nak beramal lagi. You dah susah, gelisah, banyak gangguan. Dalam waktu tak ada gangguan pun tak beramal. Kan? Sekarang kita senang. Siapa halang kita untuk buat baik? Tak ada siapa. Nak buat baik peluang cukup banyak, tapi kita, we have no time. Anything good, no time. Anything for your desire, I will make time. Bukan. Kalau nak pergi mengaji, tak ada time. Kalau nak pergi apa yang selain kelas-kelas agama, I will make time. Don't worry. Kita boleh bilang kat kawan-kawan, don't worry. Tapi bila kita nak suruh datang kelas, very worried. Bukan. Panggil tak datang. Janji nanti kata okey-okey, tak jadi. Dan juga dukhan, berarti asap yang turun dari langit semakin kuat. Ya. Haiwan melata, dabba, yang kita sebut dari awal. Haiwan ini tersebut dalam Quran. Dabba ini. Ya. Kematian salah seorang dari kalian dan hancurnya dunia. Dunia akan hancur. Ya. Berarti kadang-kadang kita jangan tunggulah sampai kematian. Orang yang dah mati dah tak boleh buat apa. Kita nak buat bagi dia pun kecuali macam haji, kita boleh buat haji badal. Kalau puasa, puasa untuk dia masih boleh. Semayang, semua orang kata boleh juga, tak boleh. Semayang ini mesti dia buat. Kalau dia tak buat, tak ada siapa boleh buat bagi dia. Yang dibenarkan, zakat, haji dan puasa. Mengucap pun tak boleh. Dia tak mengucap. Macam kita lah, kawan-kawan kita mati tak mengucap, tak Islam. Kemudian kita pergi kubur dia. Hey, member, ingatkan aku. Kita member lama kan. Kawan lama, sejak sekolah dulu. Tak apa. Saya mengucap sekarang. You dengar baik-baik ya. Saya mengucap. Selepas itu saya confirm, you dah ikut. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Saya yakin you dengar, okay? Confirm. Siapa? Boleh confirm. You nak buat dia dengar, Allah kata, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusman fil kubur. Allah turunkan ayat kepada Nabi, kau tak boleh bikin orang yang mati dengar. Kau tak boleh bikin orang yang masuk ke kubur untuk dengar lagi. Dia tak dengar. Azab yang berlaku di kubur itu manusia tak dengar.
Jin pun tak dengar. Yang dengar selain manusia dan jin. Binatang lain semua, dia boleh dengar. Kita saja tak dengar. Itulah keadaannya. Memang kita tak boleh buat orang mati itu dengar. Allah yang berfirman, bukan saya yang cakap. Boleh kita doa. Doa bukan artinya supaya dia dengar. Kita doa, kita amin. Kita jangan doa suruh dia amin. Dia tak boleh buat apa lagi. Dia tak boleh dengar. Allah dah kata tak boleh dengar. Kecuali yang mana Allah nak izinkan macam Nabi, ada seketika dengar azab orang dalam kubur. Itu saja Nabi pernah dengar. Sahabat satu orang tak pernah kata, saya dengar. Kita yang pandai-pandai kata, dia dengar. Itu yang kita nak ajar dia macam-macam. Bukan? Barulah time itu kita ajar. Wahai Fulan bin Fulan. Tak lama mungkar nakir datang. Dia akan tanya kamu soalan yang bocor. Jangan lupa. Ma Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Jawab Allah. Jawab Allah. Madinuka, apa agama kau? Islam. Man Nabiuka? Muhammad. Oh, dia kita ajar dia. Waktu dia hidup pun, kita duk cakap depan dia, dia tak kisah. Bukan? Bagaimana you agak dia nak dengar? Memang dia tak boleh dengar. Tapi kalau dia sudah amal zikir yang tiap-tiap hari kita buat, Nabi ajar kita zikir kan, pagi petang, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Kalau itu jadi amalan kita dan kita ikut, alhamdulillah. Senang. Bila datangnya soalan, Allahu Rabbi, Islam dini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi. Habis. Bukan susah ya. Nah. Kalau kita lihat masalah mana datang dulu, kerana Nabi kena pernah bersabda hadis yang lain. Ini tanda-tanda kiamat macam, saya bagi contoh saja. Dia macam tasbih lah. Kita ada tak ada biji-biji kan. Satu kalau dia mulai tun, yang lain ikut. Tak, 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 tak. Dia ikut susul. Sekarang kita lihat dukan, kita tak tahu. Asap yang mana kita tak tahu. Kadang kita nampak asap. Tapi yang dimaksudkan oleh Allah dan oleh Nabi, asap yang turun dari langit. Bukan asap yang kita bakar, berasap macam-macam. Ya. Dajjal pun kita belum. Kita tahu dia ada, tapi kita dia belum keluar lagi. Dia masih di rantai. Sampai masa rantai itu akan pecah. Ya'jud Ma'jud, kalau kita cek dalam ayat dan hadis Nabi, tiap-tiap hari siapa yang Ya'jud sudah ada, Ma'jud sudah ada. Zaman bila dia ada? Zaman Zulqarnain. Di mana terletak dia? Orang kata tembok itu tembok Cina. Tembok Cina dibuat daripada batu. Ini tembok yang dibina oleh Zulqarnain, dia buat dari besi, kemudian dibakar, kemudian dia dituang dengan apa dia? Tembaga. Dia buat bukan buat dari batu. Kalau di tembok Cina itu, dia untuk menghalang musuh-musuh untuk menyerang dia. Ini tembok ini menghalang Ya'juj wa Ma'juj keluar. Dan tiap-tiap hari, kerana Zulqarnain ada seorang pahlawan. Dia bukan Nabi. Dia, sebab itu kita panggil dia dalam Quran kata Zulqarnain. Zulqarnain artinya people of two horns. Bukan artinya dia ada tanduk di kepala dia. Biasanya tanduk kepada syaitan. Artinya dia pakai topi yang ada tanduk. Mana orang yang pakai topi yang ada tanduk? The Viking. Fighters. Ini pahlawan ini. Jadi dia akan menentang ya orang zalim di mana dia pergi. Sampai satu ketika, dia pergi satu kawasan, dia jumpa kumpulan yang luar biasa. Dia tak pernah tengok.
keturunan manusia juga, tapi saiz kecil, banyak bulu, hairy. Makanan mereka cukup. Dia makan makanan dia tak macam kita. Kita tak tahu bahasa dia dan dia pun tak tahu bahasa kita. Totally stranger. Jadi bila dia lihat, ya Juz Majud ni, dia tak tahu apa nak buat. What to do with this kind of people? Bilangannya tak ada siapa dapat tentukan, ya, berapa banyak bilangannya. Dan kalau dia keluar nanti, dia kata air sungai semua akan habis kering minum. Nabi Isa pun tak boleh bunuh dia. Mahdi tak boleh bunuh dia. Orang Islam tentera mana pun tak boleh hancur mereka. Ramainya. Sehingga dikatakan waktu dia keluar, yang akan jadi mangsanya, kalau siapanya dia jumpa, dia bunuh, ialah anak-anak dan perempuan juga. Yang akan jadi mangsa. Kerana kita yang ramai. Akan jadi mangsa. Dia bunuh. Dia memang kejar, dia hancur saja. Alhamdulillah dia belum keluar lagi. Tiap-tiap hari, kata Nabi, dia menggali. Dan kata Nabi, lubang besar macam ini, Nabi sebut, sudah tergali. Sudah tergali. Tapi setiap kali, bila dekat nak pecah, ketua di kalangan ayat jum kata, cukuplah, esoklah kita sambung. Untuk gali. Esok, dia tebal balik. Tutup balik. Gali balik. Ini takdir Allah. Elok benda itu dah lubang dah nampak. Lepas itu dah boleh pecah kalau dia terus menggali. Ada saja kata, tak apalah. We continue tomorrow. Akhirnya dia tebal balik. Sampai satu ketika. Bila Allah dah takdirkan. Bila dia gali-gali. Dia sebut je, we continue tomorrow. InsyaAllah. Dia tambah kalimah. InsyaAllah. Dan esoknya pecah. Waktu dia pecah, tembok dia bukan macam tembok ni. Tembok di celah gunung. Dia akan coming from the high area. Dia akan turun. Siapa pernah tengok gambar ya? Lord of the Ring? Ini nampak tembok. Tengok apa yang ada di belakang. Lord of the Ring kalau kita kaji. Ilham ni, idea ni tak boleh datang dari buku-buku lain. Melainkan buku-buku agama. Kadang-kadang producer ni pun fikir juga. Nak buat story ni, mana nak cari idea. Bukan. Daripada man jadi Superman, lepas Spiderman, akhirnya Ant-Man pula kecil-kecil. Tak tahu apa nak buat. Nanti cicak man, kita pun ada cicak man. Tak hati nak fikirlah. Tapi bagaimana you gambarkan ada satu yang saya ternampak. Dalam advertisement, ingat Jet Li pun ada ke siapa ke? Jackie Chan ke siapa? Ini China. Ya. Itu pun satu hal. Dia cerita tentang about the Great Wall China. Ada. There's one movie. Yeah. You tengok, bila you tengok tembok ni, lepas tu you tengok bagaimana binatang keluar. Ya? Yeah. Correct. Dia with the Chinese tetapi dengan orang barat. Kalau you tengok gambar itu, you tengok dia punya binatang keluar. Itu macam Ya'jud Ma'jud. Dia ada ibu dia, ingat tak? Dia punya ibu. Kalau ibu itu saja, panggil saja, semua akan datang. Tapi ceritanya lepas tu dia mati habis. Itu movie punya cerita. Dia mesti ada ending. Tapi kalau kita tengok hadis-hadis Nabi,
orang tak Islam, dia jadikan bisnes, dia commercialize everything. Tapi secara tak langsung, tengok dulu kita pernah tengok Ten Commandment kan, bagaimana Musa belah laut. Ya, kita dulu boleh dengar saja, tak boleh nak bayang orang manusia dengan teknologi dia boleh tunjuk macam seakan-akan berlaku. Ini manusia yang buat, apalagi Allah punya. Sebagai tanda, sebagai contoh. Jadi bagaimana keadaan Ya'jud Ma'jud? Akhirnya tak siapa boleh hancur mereka. Dajjal dah habis. Ya'jud Ma'jud ini. Ya'jud Ma'jud ini, Allah saja boleh hapuskan mereka. Allah akan hantar satu jenis ulat. Macam ulat yang makan daun kan. Dia akan hantar ulat itu. Ulat itu akan gigit. Kerana waktu itu Imam Mahdi, tentera orang beriman semua, dan Isa akan naik atas gunung. Dia akan naik gunung yang kebetulan Allah takdirkan gunung itu susah dinaiki oleh Ya'juj Ma'juj. Dia dah keluar daripada tembok. Tapi sekarang gunung yang dinaik oleh Imam Mahdi dan orang Islam dan Nabi Isa tidak boleh dipanjat. Jadi mereka tunggulah. Siapa yang tak naik semua jadi mangsa dia. Sehingga Allah hantar ya, ulat itu dan akan gigit, matilah. Ya'jud Ma'jud ramai. Dia punya, kalau dia punya mayat selepas dia dibunuh, sepanjang mata memandang. Mayat saja. Apa nak buat? Doa lah. Nabi Isa doa, Imam Mahdi doa. Allah, dia pun tak tahu apa nak buat dengan banyak, begitu banyak dengan busuknya. Allah hantar burung. Lord of the Ring pun ada burung. Dia hantar burung. Yang lehernya panjang macam apa? Panjangnya macam the stock. Dia datang, angkat, dan dibuang ke satu tempat yang Allah saja yang tahu. Mana tempat dibuang, Allah saja yang tahu. Lepas itu, dengan izin Allah, Rasulullah menceritakan hujan lebat. Ini bangkai, macam-macam kan. Hujan lebat, membersihkan bumi. Sehingga bumi jadi licin, bersih, berkilat. Selepas itulah Allah makmurkan kembali bumi ini. Waktu itu Islam akan berkembang kepada semua peringkat. Islam akan masuk. Sehingga Allah takdirkan keamanan yang dibawa oleh Isa AS dan oleh Imam Mahdi. Binatang liar semua jadi kina. Kita boleh main rimau, anak boleh masuk dalam mulut buaya ke, mulut ular ke, no problem. Dia tak makan, dia tak ganggu. Kita boleh main, kita pijak dia pun dia tak lawan. Amannya. Sampai binatang semua tak jadi liar lagi. Ya? Cuba rasa bagaimana you jalan, singa jalan tepi you. Bukan. Siapa nak ganggu you? Bukan. Orang pun takut juga. Amannya. Sekarang hidup kita tak aman. Bukan. Kita nak keluar rumah pun kena fikir macam-macam. Dengan adanya alam, dengan CCTV-nya, dan kuncinya, tambah lagi satu kunci. Berapa kunci kita pun tak ingat lah kadang-kadang. Itu pun tak garanti. Bukan. Nak naik kereta pun kadang-kadang susah hati. Bukan. Waktu dalam traffic light pun susah hati, tak tahu nanti orang boleh merompak kita, ya, boleh mengganggu kita, macam-macam. You tak rasa aman lagi. Tapi suasana hari itu tak ada lagi. Bumi, Allah perintah, dia luahkan segala hasilnya. Semua emas-emas yang semua yang tersembunyi dalam bumi, emas itu keluar sendiri. Kita pergi belakang
kebun kita, cangkul-cangkul, dapat emas. Rasa bagaimana? Bunyi keras, emas. Bukan cincin emas, ketul emas. Sampai kawan-kawan kita, jiran pun cangkul, dapat juga emas. Dia pun kata, Allah mah, buat apalah, banyak barang sangat. Dia jumpa kita, sila-sila ambil. Dia kata, belakang saya pun penuh. Saya tu fikir siapa yang saya nak bagi. Nak bagi semua orang jumpa emas. Inilah nak kata kekayaan bumi. Bila Allah nak murahkan rezeki kita, Allah keluarkan semua hasil perut bumi keluar. Ini yang kata nikmat. Tapi waktu itu, manusia sudah beriman, tidak lagi buat benda yang tak baik. Semua kekayaan itu sebagai suatu keberkatan rahmatan Allah. Tidak lama Imam Mahdi meninggal, Nabi Isa meninggal. Berapa lama? Katanya hadis 40 tahun. Lepas itu suasana bumi akan bertukar. Maka manusia pun tukar balik. Habis. Tinggallah memang orang beriman dan orang yang derhaka pada Allah. Ketika itu, Nabi kata, selagi ada satu manusia yang sebut nama Allah di bumi ini, kiamat tak berlaku. Nabi bersabda. Hadis yang lain, Nabi sabda lagi, selagi ada manusia yang hidup di atas bumi Allah ini, tak akan jumpa satu ketika yang tidak ada orang sebut nama Allah. Faham? Faham? Apa yang saya sebut yang pertama? Nampak terbalik tak? Pertama dia kata, selagi ada satu orang saja sebut nama Allah, kiamat tak berlaku. Kemudian ada hadis yang lain kata, selagi manusia hidup di atas bumi, tak akan jumpa satu ketika yang tidak ada siapa yang sebut Allah. Faham? All the young brothers, sisters boleh bantu. Bagaimana you faham dua hadis ini? How you feel? Faham tak? Faham tak tadi? Contradict lah. Satu kata, selagi ada satu orang ingat kiamat tak berlaku. Kemudian satu hadis kata, memang tak akan jumpa selagi manusia hidup di bumi yang tak ada yang menyebut Allah. Mesti ada. Mesti ada. Mesti ada. Begitu tak ada kiamat tak? Tapi Allah Rabbul Alamin, bila nak takdirkan, angin dari syurga keluar. Wangi-wangian. Orang beriman yang masih hidup akan tarik nafas yang terakhir. Nikmatnya. Alhamdulillah. Mati. Untuk orang beriman saja. Yang masih ada iman, bila dia cium bau harum yang keluar daripada syurga, nikmat sekali dia jalan. Tak ada lagi lah orang yang hidup semua itu memang tak beriman. Baru datanglah kiamat. Ketika itu Allah tiup perintah supaya malaikat Israfil tiup sangkakala. Waktu itu habislah. Waktu itu yang susukan anak, dia boleh lupa kata dia susu anak. Yang sedang pregnant nak lahirkan baby, baby keluar dia tak asah. Panik manusia itu sampai sesakit-sakit yang biasa kita kata cukup sakit, tak sedar kata kita sakit, tak rasa. Dahsyat hari kiamat itu. Mana tak dahsyat? Bumi bergulung. Bumi dilipat. Macam orang lipat kain kan? Dilipat, digulung. Kemudian langit turun.
langit akan dicantum dengan bumi. Macam orang buat kuih kapik lah. Cantum, gulung. Mana tak panik manusia? Perut bumi semua keluar. Apa yang ada dalam perut bumi semua keluar. Air Allah saja yang tahu. Yang kita tengok gambar-gambar orang cerita. The end of the world, the end of the world. Tak pernah end lagi. Yeah. Tapi movie dah end lah. Yeah. Itu bayangan. Manusia boleh fikir that this is coming. Supaya be prepared. Jadi bagaimana keadaannya akan datang? Wallahu a'lam bishawab. Yang penting kita orang-orang masih muda. Actually orang Islam ini dia tak payah go so detail. Just believe and prepare yourself. Because you cannot imagine. Orang tanya bagaimana dab rupanya, bagaimana ini. It's no point. Pernahlah Rasulullah menceritakan. Ya'jud Ma'jud ini Nabi cerita juga bayangan dia. Bahawa dia ini pendek, berbulu, kemudian mata dia merah, ya, kemudian rambut dia kemerahan juga. Tak boleh cakap bahawa muka dia pula flat. He have a flat face. Mula lah orang fikir tengok manusia bangsa-bangsa yang sekarang ada. Ini macam Cina ya. Cina dah keluar lah. Merata kan. Bukan. Orang kata ini Mongolia. Ya. Dia kata mata sepit. Sepet orang kata. Kemudian hidung pun penyet. Penyet kata dia tak. Tak macam barat sangat. Memang kalau you lihat, gambaran itu semua datang daripada kawasan timur. Ini Allah takdirkan begitu. Because semua kemajuan bermula daripada timur. Sebelum barat maju, timur sudah maju. Timurlah kemajuan timur yang dibawa ke barat. Barat terus maju. Kita ketinggalan. Sekarang timur nak maju balik. Tapi dia nak maju yang merosakkan. Dia import benda-benda yang merosakkan. Mengkhayal semua itu yang dia nak tunjuk kemajuan dia. Itulah tanda. Thing is coming lah closer and closer. Yeah. Tentang gempa bumi. Tentang timur tengah apa yang nak jadi. Kembali kata Nabi dan hadis yang lain. Nanti kita akan jumpa orang-orang di timur tengah mulai menyembah batu. Mula sembah buat syirik balik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Itulah cara yang Nabi cerita. 10 tanda ini kalau keluar, artinya dia akan habis, artinya the end of the world. Tanda yang kecil sudah banyak. Ya. Tanda kecil sudah banyak. Ya. Hilangnya malu, perzinaan, bermahaja rela, normal. Tak siapa boleh cegah lah. Terlalu biasa sangat. Nothing to stop anymore. Corruption lah, macam-macam. Itu semua adalah tanda. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, anak-anak cucu kita semua daripada fitnah-fitnah yang telah disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada soalan saya buka soal jawab insya-Allah. Fatafaddal. The young children nak tanya. Okey, silakan. Ustaz, what's the role of Imam Mahdi come? Imam Mahdi datang. Nabi sebut bahawa nama dia macam nama saya, nama bapa dia macam nama bapa saya. Muhammad Ibn Abdullah. Amanah Allah ketika itu supaya dia satu padukan umat Islam dan bebaskan Al-Quds. Tugas dia. Artinya selagi dia tak timbul, umat Islam tak boleh bersatu. Walaupun dia nak bersatu, kesatuan dia tak ya menyeluruh. Mungkin kita boleh bersatu di Malaysia contoh. Tapi tak boleh satukan umat Islam satu dunia. Sehingga datangnya Mahdi. Waktu itu Allah buka pintu hati semua orang. Dan Mahdi waktu mula-mula dia datang. Masih ada orang ragu-ragu dia betulkah Mahdi yang sebenar. Yang ditunggu-tunggu.
Orang Syiah pun tunggu juga, ya kan? Tetapi sehingga Isa turun. So Isa lah yang akan confirm. Pasal bila Isa turun, Mahdi nak serah kepimpinannya kepada Isa kerana dia tahu Isa ini seorang nabi dulu. Jadi dia nak serah, dia minta supaya Isa jadi imam untuk orang Islam. Isa kata, tidak. Kau teruskan kepimpinan engkau. Kau teruskanlah ya, jadi imam bagi umat. Saya akan ikut di belakang kau. Dialah confirm. Selepas itu kita nampak kekuatan umat Islam akan padat. Ya, supaya semua orang Islam yang ada ilmu ini tahu benda itu akan berlaku. Itulah satu orang yang Allah akan satukan umat Islam ini kembali. Itulah di antara sebab Allah ya, takdirkan Imam Mahdi itu akan datang. Naam. Yes. Dia akan jadi macam manusia biasa, tetapi dia akan clearkan apa yang orang selama ini mengatakan dia ini, ini, ini. Lepas tu orang Nasara akan masuk Islam. Banyak akan masuk Islam. Baru mereka terima hakikatnya. Kerana mereka tunggu kedatangan dia. Ketika cuba kita bayangkan. Otak Nasara ini asalnya daripada Yahud. Ya, Bani Israel. Nasara yang betul, Nasara Bani Israel. Kerana Nabi Isa diutuskan untuk Bani Israel. Bukan Nasara yang Asian-Asian yang Nasara. Tapi Nasara daripada Bani Israel. Tapi bila mereka mulai ya, masuk, kebanyakan orang yang mengikut orang-orang ini akan masuk. Lepas itu, orang-orang Bani Israel ini orang yang bijak. Kalau kita tengokkan, kebanyakan apa-apa yang teknologi datang dari otak kepala sana. Kepala Yahudi ini. Allah bagi kepintaran dia luar biasa. Dengan kekayaan. Dengan majoriti umat Islam. Dia minoriti. Yahudi ini minoriti. Tapi dia punya brain. Gabung dengan majoriti umat. Become a very big, strong nation. Dia akan gabung. At that time, dia akan gabung. Okay. Ustaz, sedangkan sekarang pun kalau kita kata macam orang Nasara, dia tengok dia tak boleh menerima Nabi Muhammad sallallahu sebagai Nabi atau mana, macam manakah akan penerimaan orang ketika itu semasa dia mengaku diri dia Isa di Maryam? How? Itulah, itu that is what Allah qadar is going to happen in that way. Barulah Allah buka balik minda-minda manusia ini. Allah bagi hidayah kepada siapa yang dia suka. Hanya proses itu, dia akan melalui proses begini. That's why they are waiting, we are waiting. Yeah. Everybody is waiting actually for the coming of Isa ibn Maryam. Benda ini selagi Allah tak jadi, dia tak jadi. Bila Allah kata jadi, jadi. Macam Ya'juj, Ma'juj, tak boleh keluar. Kerana Allah tak izin lagi. Kalau Allah kata keluar, habis keluar. It's Allah's perancangan. Yeah. Now they are fighting with us. It's the same that we are fighting with them. Kerana dia tak menghormati hak kita. Dia adalah satu bangsa, orang ingat dia berani tak? Dia penakut. Sebab itu dia ini adalah satu bangsa yang bina tembok. Okay. Tembok supaya dia takut. Kalau orang yang tak takut, apa you buat tembok? Berapa banyak you habis duit. They fear. Kita orang Islam contoh, hidup kita very simple. Oleh kerana dia itu takut, dia buat macam-macam. Akhirnya, dia
become confined, they confine themselves. Jadi memang Allah Rabbul Alamin satu ketika akan bagi hidayat pada siapa yang dia suka untuk mendatangkan keamanan. There's no more killing. Ya. Yahudi ini kenal Nabi Muhammad macam dia kenal anak dia. Sebab itu bila kitab dia kata the last prophet akan datang daripada that area, Bakka. Contoh that time they call Bakka. Dia tak panggil nama Mekah, Bakka. Dan Quran pun guna kalimah Bakka. Jadi ketika itu tujuan mereka migrate ke situ. Kalau tidak, all of them are somewhere around Palestine. Kenapa yang dia sampai Medina, sampai Mekah? For what reason? Tempat ini tempat tak ada hijau-hijauan. Sedangkan Palestine memang bumi yang subur. Palestine dulu Syam, Jordan, Lebanon, termasuk Palestine sekarang ini adalah Palestine dulu. Luas. Syam lah. Sekarang pun dah kalimah Syam. Ya, subur. Ya. Tempat itu tak ada. Dia padang pasir. Why they migrate sana? Kerana they know in the book, in the Old Testament cerita, he's going to come from that part of the world. So, mereka hijrah situ dengan harapan keturunan mereka itulah jadi Nabi. Itu harapan mereka. Dia hope. Tapi selama ini Allah turunkan Nabi dari keturunan Bani Israel. Bukan. Sejak daripada Nabi Allah Yaqub itu turun tu semua keturunan Bani Israel. Tapi Bani Israel ini adalah satu bangsa yang paling keras kepala. Ya, sehingga banyak Nabi dia bunuh. Tak ada satu kaum yang bunuh Nabi lebih dari Bani Israel. Tak setuju, bunuh. Tak sesuai dengan dia, bunuh. Banyak Nabi Allah Harun dia bunuh. Banyak Nabi dia bunuh. Akhirnya mereka masih anggap bahawa the last prophet may come from the Bani Israel tribe. Allah takdir, tidak lagi. Tidak dari keturunan Ishak lagi. Tapi dari keturunan Ismail. Kerana Nabi Ibrahim ada dua anak kan. Ishak dengan Ismail. Dari Ishak datang Yaakob. Yaakob datang the 12 tribe of Bani Israel. The 12 tribe itulah yang adanya Yusuf alaihissalam. Ada Benyamin. Itu semua 12 adik-beradik Nabi Allah Yaakob is the beginning ya, of the 12 tribes of Bani Israel. Jadi kalau kita lihat sejarah itu, bila Nabi Muhammad dah keluar, dilahirkan, tanda sudah ada, bulan terbelah. Sampai tanda itu dilihat oleh Raja India. Ada hadis mencerita seorang raja dari India left the country untuk anak dia jaga because dia nak jumpa Nabi ini. He came to the land and then mengucap doa kerimasyah masuk Islam. On the way balik, dia mati. Yeah. That's apa nama ini? Kisah-kisah ini terdapat dalam hadis. Ramai orang nampak Parsi, negara Parsi, negara yang sembah api, kan? Api dia tak pernah padam. Tapi lahir Nabi Muhammad, api yang disembah terpadam. Itu yang dia sense something is happening to the world. Dia rasa ada something big is coming. Jadi bila Nabi Muhammad dilantik menjadi nabi, dia di Mekah. Bila dia pergi ke Medina, di situ tempat orang Yahudi. Yahudi dulu bakek, bukan bakek apa nama ini, Kuba, Masjid Kuba. Yang kalau kita pergi Medina, kita berziarah Masjid Kuba. Ini semua kebun-kebun sana orang Yahudi. Orang Yahudi punya kebun semua. Jadi kalau kita lihat sejarah,
Mereka migrate sana dengan harapan Nabi itu keturunan dia. Bila Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dilihat oleh Bani Israel, dia tahu dia itu Nabi. Hanya dia menolak dia kerana dia bukan Bani Israel. Kerana dia Arab. Dia racist. Dia very racist. Kalau bukan dari kumpulan dia, you're nobody to them lah. Walaupun you kaya bagaimana, bijak banyak, you are nobody to them because they consider themselves children of God. We are the chosen nation, Bani Israel. Pernah sekali Allah sebut, kemudian Allah hukum mereka menjadi satu bangsa with no land. Pasal dia bunuh, dia zalim, dia banyak buat kerosakan. Akhirnya Allah jadikan dia satu bangsa yang tak ada tanah. Kena jadi pelarian. Ah, itu yang waktu itu, you see, oh, they migrate. Pergi sendiri pelarian, Europe, German, ya, to Germany lah semua. Akhirnya, tanda kerana kita sudah lemah, kita berpecah. Dia bergabung. Akhirnya dia patah balik. Sejarah itu kalau kita kaji, sudah ada dari Islam. Ya. Jadi bila dia tolak, contohlah yang saya nak akhiri. Apakah Abu Talib tak kenal Nabi Muhammad? Kenal tak? Itu anak buah dia. Dia yang jaga, dia cukup sayang dia. Dia tahu kebaikan dia, kebenaran yang dia bawa. Kalau tidak buat apa dia, dia lindungi dia, dia jaga dia. Dan anak dia pula ikut. Dia tak mengganggu, dia tak menghalang. Nabi pun tak pernah putus asa ajar dia, mengucap saja. Nabi tahu dia sayang Nabi. Dia percaya kepada Nabi. Dia tahu Nabi orang amanah, tak pernah bohong. Cukup baik kalau you nak amanah apa, serah kat dia, selamat. They accept him as a good man. Hanya dia tak mau lafaz. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna ma. Dia tak nak. Because dia tak mau lafaz, Nabi tak boleh doakan dia bila dia mati. Dia perlu lafaz saja. Walaupun dia percaya, dia tahu dia baik, tapi you tak mau lafaz, you tak boleh jadi seorang Muslim. Sebab itu kalau orang kata, oh saya percaya, I love him, he is a good man. Cakap saja, tapi you tak mau lafaz, asyhadu an la ilaha, declare, you cannot be a Muslim. At least you must declare. Tentang you mampu ikut apa yang diajar oleh Nabi, ya, atau tak mampu itu masalah kedua. Tapi you must make the declaration. Confession. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Selamatlah kita. Bukan siapa yang sebut. Kalau dia mati dengan la ilaha Muhammad Rasulullah, Allah jamin untuk dia syurga. Naam. Children, ada apa soalan? How do we recognize? Macam kita ini susah nak recognize. Kerana Imam Mahdi dah banyak sebelum ini. Nanti muncullah, Malaysia pun dulu ada satu. Indonesia pun ada satu. Malaysia tak ketinggalan pun. Malaysia ni dia serba boleh juga kadang-kadang. Banyak di Afrika pun ada. Sebab itu bila berlaku, orang macam ragu-ragu lah kan. Tapi nobody really can finalize and confirm 100% except Nabi Isa AS. Then endorse habis. Waktu mula-mula dia datang, masih ada keraguan. Until Nabi Isa endorse, then clear the doubt. Actually, waktu Dajjal keluar, arahan Nabi kalau boleh, Dajjal keluar, siapa yang boleh pergi Mekah, Madinah pergi. Go in. I think at that time, visa-visa pun tak macam sekarang lagi lah. Suasana dah berubah. Yeah. Why? Because this is the only two cities yang Dajjal tak boleh masuk. Mekah, Madinah, Dajjal tak boleh masuk. Selain itu, dia masuk.
Pasal Allah akan hantar para malaikat untuk jaga this too holy city. Dan kalau orang yang main-main munafik-munafik masuk, gempa bumi berlaku dua kali di Medina. Di kawasan akan bergerak. Jadi orang munafik takut, oh saya tak nak mati sini nanti. Allah shake them and then they leave. Hanya tinggal orang baik-baik semua jalan. Ini Allah punya work, bukan kita lagi. So for those who have the knowledge, they will have the understanding. Naam. All the young boys. Okay. There was this one story of Sahabat Nabi, they were lost at sea. They were? Lost at sea. They lost in the sea. They stranded on an island where they apparently met Dajjal. And then he was in chains, and then they asked questions of who he was. But the Dajjal minta tanya soalan first, macam to answer the question lah, pasal the sungai itu dah kering or not, and this one padang pasir got, to apa, got greens or not. And then they answered no, and then the Dajjal said that once that the sungai has been dried up and this one padang pasir ada pokok like all the tumbuhan, then that's where the Dajjal will come out. Is the story? Yeah, there is some sign. Yeah, the story of Dajjal lebih banyak datang daripada Israelian, because they have got the information earlier than us. Yeah, so anything that there is no contradiction with the Quran and Sunnah, imma you want to believe, you can. You don't believe pun, it's okay. But you must believe Dajjal is dead. Yeah. Tentang dialogue itu, okay? That one, whether you want to believe or not, the story is there. But it's not going to affect our iman. Yeah. But tentang kalau dia kata, tengok suasana Timur Tengah, the desert is green or not, itu memang tanda-tanda. Tentang the river, yeah, kering tak? Itu memang ada hadis yang kita boleh terima. Yeah. The environment is going to change. Suasana itu akan berubah. But for us, sebab itu kita orang Islam diajar oleh Nabi, semayang lima waktu jangan tinggal. And every time you semayang, jangan lupa akhiri ke solat dengan minta pertolongan dari Allah untuk lindungi kita dari fitnah Dajjal. Because Dajjal have two type. One is the real one, yang dia akan datang dan macam-macam dia punya kelebihan. Yang satu lagi agent dia. Agent dia dah keluar. Ya, dah banyak. Dan masih ada lagi. Agennya yang putar duit. Dajjal ni kerjanya nak sesatkan orang. Siapa-siapa yang cuba nak sesatkan orang, itulah agent-agent Dajjal. Yeah, so we must protect ourselves. That's what the Prophet said before you end your prayer, recite, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih Dajjal. Yeah. Naam. Nobody really knows. People buat andaian somewhere around. Di mana andaian? People buat andaian, kalau orang buat map kan, somewhere near to the border of the Mongols. Yeah. So we do not know. Yeah. Macam ada hadis cerita, there will be a war between the Turks. That the Turks is not the Turkish, but Turks is the Mongols. You see the Mongols ini yang duduk di atas bukit, hardly they come out. Kita pun jarang masuk, bukan? Tapi yang kita boleh masuk bukan dia lah, kerana memang tak boleh masuk. Yang boleh keluar pun bukan dia, bukan? They are trapped there. They are trapped. Jadi para jemaah, insyaAllah kita akhiri dengan doa supaya Allah Rabbul Alamin mudahkan kita untuk memahami sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah. Tanda-tanda kiamat kecil sudah timbul dan sedang bertambah,
dan tanda-tanda besar masih belum dapat dilihat oleh kita sekali lagi. Tapi mudah-mudahan kita telah bersedia untuk kembali pada Allah. Dan kita akhirkan majlis kita hari ini dengan doa untuk jemaah yang akan menunaikan ibadat haji, yang mungkin berangkat lebih awal daripada saya, 3 bulan, 5 bulan, dan setengah orang mungkin akan berangkat bersama saya pada 7 bulan. Sama-sama kita ikhlaskan doa kita untuk para jemaah yang akan menunaikan ibadat haji buat tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al, ya Allahumma yassir lana wa la tu'assir lana fi safarina ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah perjalanan kami semua yang akan menyahut panggilan dan seruan Engkau, labbaikallahu umratan wa labbaikallahumma hajjan, untuk menunaikan umrah dan haji ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, tambahlah kesihatan yang berterusan pada semua kami yang akan berangkat ini dan semua jemaah haji dari mana saja juga mereka datang ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, tingkatkanlah kesabaran pada diri kami ya Allah, supaya kami bersedia untuk menghadapi ujian-ujian dan juga segala gangguan-gangguan yang tak pernah kami hadapi sebelum ini ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan, kan jadikanlah kami hamba-Mu yang bersyukur atas segala nikmat-Mu ya Allah, nikmat yang dapat menunaikan ibadat haji pada tahun ini ya Rahman ya Rahim. Ini merupakan satu nikmat daripada Engkau ya Rahman ya Rahim, untuk menyahut panggilan Engkau untuk menunaikan ibadat haji ya Rahman ya Rahim. Murahkan rezeki kami ya Allah, begitulah keluarga kami yang kami tinggalkan ke belakang nanti ya Rahman ya Rahim. Lindungilah mereka ya Rahman ya Rahim. Dan Engkau Tuhan yang Maha Pelindung ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah mereka daripada segala fitnah-fitnah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, begitulah kami mohon dengan rahmat-Mu supaya jadikanlah haji kami ini haji mabrur ya Rahman ya Rahim, dan doa-doa kami makbulan ya Rahman ya Rahim. Dan ampunilah dosa-dosa kami yang akan menunaikan ibadat haji dan dosa-dosa keluarga kami, anak cucu kami yang tidak akan pergi bersama kami pada kali ini ya Rahman ya Rahim. Dan mudahkanlah segala urusan-urusan jemaah-jemaah yang lain yang belum sempat pergi haji ya Allah, Kau mudahkan mereka untuk pergi menunaikan ibadat haji secepat mungkin pada tahun-tahun akan datang ya Rahman ya Rahim ya Jal Jalali Ikram. Ya Allah ya Tuhan kami, begitulah kami bersyukur atas nikmat-Mu. Kau murahkanlah rezeki mereka yang telah banyak memudahkan dan membantu kami untuk menunaikan ibadat haji ini ya Rahman ya Rahim. Apa juga bantuan ataupun segala pertolongan yang mereka beri pada kami, Kau balaslah balik dengan sebaik-baik balasan ya Rahman ya Rahim ya Jal Jalali wa Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.